pusing. Bisa di depan bagaimana? Bisa. Siap. Siap depan ya. Ya. Izin izin sih, ini nanti mau diupload di YouTube. Oh gitu. Dokumentasi kita. Ini orang media sensei. Gerbang apa gerbang online? Bengkulu siap. Gerbangbengkulu.com. YouTuber juga. YouTubers juga. Siap. Ini anak pramuka sensei. Kalau di Bengkulu ini aktifnya pramuka. Kebetulan saya pembina pramuka. Oh gitu ya. Tapi bagus pramuka. Iya. Oh ini dia Bumi Raffles ya, Raffles Hotel. Latihannya di mana? Latihannya di SD 42 di... Mau baca di kesempatan terus baca baca ya? Tak aktif. Tak itu lem, no. Desain sama buat, tapi bangunnya bukan beliau. Pas benar. Gedung kita sampai. Mas, sampai gini masih dipertahan. Sekretariat ASKI di provinsi ya Bengkulu. Kenapa di sini sensei? Karena saya sering stay di sini. Jadi emang kekeluargaan emang di sini. Sudah itu apa namanya sudah terbitnya apa SK kemarin itu kita sudah buat bendera, buat juga ukuran yang lapangan sensei yang 2 meter kali berapa itu. Terus saya juga aktif juga di pramuka sebagainya sensei. Itu. Tempat kita. Jadi bukan apa ya? Sekretariat. Hadir di sekretariat Pengprop ASKI Bengkulu. Ya ini luar biasa. Mudah-mudahan dengan karena sekretariat itu suatu hal yang sangat menentukan jalannya organisasi ya, karena dia yang menggerakkan ya, jadi administrasi di situ, pusat koordinasi di situ ya, kayak seperti pusat komando. Kalau organisasi nggak punya sekretariat biasanya seberantakan. Mudah-mudahan ini modal utama ya supaya ASKI Provinsi Bengkulu ini bisa lebih maju. Ya. Iya itulah tadi tamu grup itu. Dua sekolah satu kegiatan. Tapi kalau yang di SD 45 itu hari Rabu dan hari Minggu. Seminggunya bisa digabung. Thank you.
Dan kepala latihan hormat.